Gak boleh ada kata menyerah dalam kamus hidup gue. Berapapun lamanya waktu berjalan, berapapun banyak masalah yang ada, gue tetap optimis bakal sampai ke negeri Jepang. Hah, untung gue udah mahir bawa motor. Coba kalau masih belum, mungkin pekerjaan gue... Atau mungkin balik kerja jadi karyawan minimarket. Ah, udahlah. Gue gak bakal cari kerja lain lagi karena gue udah jatuh cinta jadi driver OKJet. Enggak apa-apa, udah biasa kok. Hah, maksudnya? Bentar. Maksudnya bukan gue udah sorry, biasa kelindes. Dor-doran. Yuk, bang. Asna, gue... Mas Iqbal. Kok lesu sih, Mas? Belum sarapan ya? Udah, nemu kopi tadi. Kok sarapannya kopi sih, Mas? Kayak ada nih, susu. Ya kali, orang lagi punya masalah minumnya susu. Masih normatis. Mas Iqbal ribut ya sama penumpang OKJet? Ribut? Angin kali ribut. Enggak lah, gue sama penumpang mana pernah ribut dari dulu. Terus kenapa dong, Mas? Mesti nih gue cerita. Ceritain dong. Cerita panjangnya di mana kayak gitu, gue traktir deh. Bener lo yang traktir? Ah, restoran Jepang. Suki-suki yang di Jalan Ampera. Tau kan? Jam 7 ya? Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat ada cewek cantik gak? Rambutnya panjang, terus dikuncir, langsing tinggi. Masuk sini. Baru aja dibalik. Sabar ya, Mas. Jodoh tuh gak bakal kemana. Kenapa jadi lo yang sedih? Dek, jangan gitu dong, Dek. Permisi nih, numpang kepo. Oke, Jack? Oke. Mbak, bentar ya. Saya sama anak saya. Oh, iya. Nah, ini anak saya, Mbak. Iya. Mereka pengen banget loh, Mbak, naik OKJet. Wah, Bu. Tapi kita cuma bisa berdua, Bu. Bertiga aja udah melanggar peraturan, apalagi berempat. Maaf ya, Bu. Saya nggak bisa melanggar peraturan, Bu. Ya, di-cancel aja, Bu. Ya. Kok di-cancel sih, Mbak? Maaf, Bu. Peraturannya hanya boleh dua orang, Bu. Saya cancel ya, Bu, ya. Ya, nggak jadi naik OKJet deh kita. Aduh, baca cerpen om sama om papa juga hambar kayak gini rasanya. Bal. Hei. Cie, yang habis makan sama Asna. Pegang tangan nggak? Boro pegangan tangan. Hah? Gagal, no. Gagal kok bisa? Ya gitu deh. Gue datangnya telat, Asnanya udah cabut pas gue sampai restoran Jepangnya. Wah, tega. Lu buruan deh lu urusin. Jangan lu tunda-tunda. Ini gue lagi buruan ngurusin, mencoba minta maaf sama dia, no. Tapi kayaknya dia udah marah banget ya. Ya udah gak apa-apa. Ya cewek emang begitu, tapi lu yang penting. Guanya apaan? Baru gue liatin mukanya udah sepet banget. Susah lu kalau kayak gitu, no. Ini nih, ya. Dalam permasalahan seperti ini, yang dituntut itu cuma masalah kejantanan lo, Bang. Maksud lo ngomong apa nih, kejantanan? Hah? Lo meragukan kejantanan gue? Jangan ke gue maksudnya, ke Asna. Apaan? Nih, ya. Lu kejar dia. Lu mohon maaf, hah?
lu dapetin kata maaf dari dia. Itu baru jantan. Gue SMS aja gak bisa. Ih, enak aja katanya jantan. Oke, Jack. Oke. Mbak Rianti? Iya. Oke, Mbak. Helmnya, Mbak. Silahkan dipakai. Dan ini maskernya. Mbak, Mbak, gak usah dimak. Saya soalnya buru-buru. Oh, saya pakai iya, masker. Iya. Oke, gak apa-apa. Mbak, bisa tolong cepetan gak? Oh. Kalau saya buru-buru ada rapat. Iya, iya. Maaf. Aduh, Mbak. Bisa cepetan gak jalannya? Ini udah cepet, Mbak. Cepet apanya? Ini masih pelan, Mbak. Perasaan Mbak aja kali. Perasaan saya tuh cepet nih. Aduh, Mbak. Sebentar lagi tuh meeting udah mau dimulai. Kalau saya telat bisa dimaki-maki saya sama atasan saya, Mbak. Ya, ya. Stop, Mbak. Oke. Alhamdulillah. Masih ada waktu 5 menit lagi, Mbak. Iya. Mbak. Makasih ya. Ya. Rezeki hari ini, syukur alhamdulillah. Nggak ada. Waduh.